Halo cuy, selamat datang lagi di channel Motocam. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan baik ya. Masih dengan video kompilasi-kompilasi yang terjadi di jalan raya. Buat teman-teman yang ingin mengirim videonya ke Motocam, langsung saja cek link yang ada di deskripsi. Dan buat teman-teman juga, jangan lupa subscribe channel-channel yang tertera di deskripsi juga nih. Nah, jangan lupa juga nih subscribe channel Motocam. Oke, daripada banyak omong, markimul, mari kita mulai. Waduh, gak bahaya kah bang? Menurut info yang beredar, pria tersebut menerobos iring-iringan pejabat nih cuy. Tapi terlepas dari itu iring-iringan pejabat atau bukan pun, motong jalan kayak gitu mah bahaya cuy. Untung gak ketabrak tuh. Ngeri cuy ya em. Saat lagi NR bersama teman-temannya, teman motovlogger ini malah mengalami crash tunggal diakibatkan kurangnya fokus saat riding. Bukannya langsung ditolong, teman-temannya malah bercandain temen yang lagi kesusahan nih. Ketawain dulu baru ditolong ini mah. Bangun. Guys, aduh. Crash. Ah, semula crash lagi. Tuh jatuh. Bangun nih. Cuk. Bercanda mulu sih. Bangun. Aduh. Bangunin motornya, bangun. Nih, Pak, kalau motor jatuh, kita yang ada. Malah bercanda lagi mereka. Oh. Waduh. Kenapa nih? Kenapa, Kak? Waduh, bentar, Mbak. Aduh, nggak apa-apa mbak. Gara-gara kurang begitu paham dengan jalur, si motovlogger ini menjumpai pengendara wanita yang mengalami crash tunggal di Jalan Sempor Kebumen nih cuy. Karena kaget adanya tikungan, si cewek tersebut pun kehilangan kendali dan keluar jalan yang mengakibatkan motor dan orangnya nyungsep di parit. Tapi beruntung atas insiden ini, si cewek sepertinya tidak mendapati luka yang fatal ya. Tuh, parah juga guys. Ini dari sini nih. Dari sini. Parah kesana. Tapi lumayan kenceng juga jatuhnya. Tadi ceritanya gimana, Kak? Nggak kontrol. Nasib apes menimpa motovlogger satu ini. Niat ingin setting motor di sirkuit Kalan Samarinda di Kalimantan Timur, si motovlogger ini malah mengalami crash yang cukup ngeri nih. Motor sampai rusak parah karena insiden tersebut. Beruntung untuk rider hanya mengalami gores-gores sedikit. Momen bikin merinding sekujur tubuh dijumpai oleh seorang yang mau mengambil helm ini. Pasalnya helm tersebut ternyata disinggahi oleh seekor ular kobra nih. Gimana gak merinding coba? Sama belut aja merinding cuy. Entah apa yang merasuki si bapak ini. Tiba-tiba si bapak dengan tega menendang seorang pengendara motor wanita sampai terjatuh ke samping. Duh, bapak kalau emang sebelumnya ada masalah dengan si ibu mah dibicarain dengan baik-baik bisa kali. Niatnya sih mau pamer gaya, malah berakhir pamer petaka. Karena dengan iseng dan sengaja Willy berjejeran, kedua motor ini malah saling nyangkut dan berakhir nyungsep ke semak-semak. Kan gue di foto vlog di sini, aduh. Ya Allah.
Tolongin, Mon. Waduh. Baru saja menyalakan kamera, langsung terekam adegan pengendara motor keserempet mobil. Sebenarnya bukan keserempet sih cuy, salah si motor karena main selonong dan masuk ke jalan tanpa melihat ke sebelah kanan. Untung cuma mobil, gimana kalau mobil kontainer? Aduh. Bapak-bapaknya nyelonong baik. Kan kita udah berhenti, bapak-bapaknya cret gitu ngerekam, aku ngerekam. Ini lagi nih, aksi kocak terekam action cam si motovlogger ini. Seorang pengendara motor lagi-lagi main selonong di jalan raya. Orang-orang pada kenapa sih? Untung gak kenapa-napa tuh. Ngapain coba? Entah apa yang dia pikirin. Tuh posnya, rumahnya tuh di sana tuh. Rumahnya. Wih! Ada senam-senam. Ayo yang mau ikut, ayo. Gua mah enggak, gengs. Takut hilaf kalau dari belakang. Aduh. Tuh ya. Udah. Indahnya zaman dulu ya, gengs. Kalian pernah ngalamin enggak kayak gitu, gengs? Main bola sore hari gitu ya. Aduh, waduh, seran duit atau kromo blas. Yuh. Oh, alah. Detik-detik seorang pengendara motor mengalami crash tunggal diakibatkan jalan berlubang. Untuk kecelakaan ini di Tanjung Pura, Karawang, Jawa Barat cuy. Duh gimana nih pemerintah setempat, jalannya sudah memakan korban tuh. Motor rusak, badan pasti sakit. Padahal udah bayar pajak ya bang. Kali ini seorang pengendara motor yang berhenti mendadak di tengah jalan membuat tabrakan karena ulahnya. Pengendara motor tersebut berhenti mendadak begitu saja karena memungut barang yang jatuh. Duh bang, kalau pengen ambil barang yang jatuh mah mending nepi dulu, jangan mendadak mandek kayak gitu. Udah bikin tabrakan, si pelaku malah main kabur seperti dunia sedang damai-damai saja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengizinkan videonya untuk tayang di sini, dan buat kalian yang ingin menonton video selengkapnya cek aja di deskripsi ya, dan jangan lupa subscribe tentunya. Jadi mungkin video hari ini cukup sampai di sini. Ketemu lagi di video kompilasi-kompilasi selanjutnya. See you next video, dan Motocamp pamit.